Okay, so we'll start now. Okay, so welcome to my class. Okay. Oh, Mr. Zain. Hello, Mr. Zain. Are you there? How are you, Mr. Zain? I really miss you so much. Yes, sir. Good evening. Good evening. Quite Okay. long time no see. How are you doing? Oh yeah, I'm doing good. What about you? I'm doing very well. Thank you. Oh, Alhamdulillah. Okay. So, where were Yeah. you actually? I Sorry. joined one class before with I think new teacher, Sorry. Mr. Indra. Oh, Mr. Indra. Yeah, Mr. Indra. Mr. Indra is the I new heard you were tutor. there as well, yeah. Yeah, my new tutor. Yeah, he's my new tutor. Mr. Okay, Indra. that's good. Yeah, Okay, and welcome to my class again, Mr. thank Zain. you, Mr. Firdaus. Much Welcome. appreciated. Yeah, Okay, so yeah, like usual, maybe we have to open with it. Yeah, let's open our class resetting basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. lah. Okay, so guys, all of you here, how are you today? Good. Okay, it's like grave, yeah. Kayak kuburan nih. Only Mr. Zen. Yeah, can answer it. Okay. Wait, I have recorded on YouTube, yeah. Yeah, live streaming if you want to see or if you want to watch on YouTube. Yeah, you can see. Okay. Wait a minute. Mr. Anton no longer joining us, Mr. Mr. Anton, no. Firdaus. I have not seen Actually, Mr. Anton now is busy. Yeah, his name he has a lot of activities. here. That's fine. Yeah. Yeah, okay. Maybe And I'm the oldest one here. he left. And he left last month. Last month he left, actually. And he said that, oh, I'm sorry, sir. I have a lot of activities now. Oh, okay, that's okay. Yeah. Yeah, even for me, I can join only during the weekend, normally also, yeah. Oh, okay. On the weekend. That's fine, yeah. Okay. Thank you, Mr. Welcome. Oh. Oh, he's dead. Yeah. Sumardin. Yes, sir. Oh, okay. Okay. Yeah. So we'll continue. Ya, mungkin langsung aja lah ya. Now when to use the past with the present? I have explained ya, saya sudah jelaskan. Mungkin tentang masalah tenses. Okay. Yap, saya sudah pernah menjelaskan tentang yang namanya tenses. Maybe you know tenses lah ya. Tahu ya tenses? Ya, Tensi, oh, tensi. ya ada berapa tenses sih? 16 kayaknya. Oh, kayaknya berarti belum pasti ya. Ya. Oke, memang ada 16 sih ya. Oke, apa aja coba? Bisa sebutkan? Simple present. Oke. Nah, wait. Ya, saya rasa hafal untuk namanya. Enggak tahu untuk isinya hafal enggak. Ya, kalau nama-namanya mungkin gampang ya, simple present. Ya, intinya keluarga dari present lah. Keluarga dari present itu ada berapa? Ada empat kan? Ada simple present, present continuous, present perfect continuous. Lalu keluarga past, ya kan? Keluarga past ada apa saja? Ada simple past, ada past continuous, ada past perfect, past perfect continuous. Keluarga future, ya berarti simple future, future continuous, future perfect continuous. Keluarganya past future, ada simple past future, ada present, sorry, ada past future continuous, okay? Ada past future perfect, ada past future perfect continuous. Oke, okay. So, I have one question. Seperti wait. Ini siapa yang lagi ngobrol? Suara saya jadi tabrakan. Halo, halo. Halo yang lagi ngobrol. Oke, okay, sebentar saya mute. Oke, okay, sorry ya, saya mute tadi yang lagi ngobrol. Nah, coba saya pengen tes teman-teman. Siapa tahu masih ingat tensesnya. Bagaimana kalau misalkan kita pakai kata-kata yang sederhana dulu dari kata saya makan. Kalau simple present kan berarti I eat ya. Can you change to present continuous?
Amiring. Okay. Past future perfect. I eaten. Future perfect. Future perfect. I will. I will have eaten. Yeah. Oh, benar. Masa harus dibuka lagi. Ya. Muntah di belakang. Future. Mr. Zen. I will have eaten. That's good. Again. Past future perfect continuous. I have eaten. Past future perfect continuous. I would have been eating. Okay, that's good. Past continuous. I was eating. Okay. Yep. Gitu ya, itu penggunaannya. Dan teman-teman ingat ketika itu saya pernah membahas tentang kalau dia kalimatnya present, ya misalkan dalam satu sentence itu, dalam satu kalimat itu kan seperti biasa ya, biasanya ada yang hanya satu klausa ataupun lebih dari satu klausa, biasanya dua lah ya. Dan ketika klausa yang pertamanya dia adalah simple present, maka yang keduanya bukan simple present ya, sorry. Ketika kalimat pertamanya present, maka kalimatnya juga kalimat keduanya juga harus present. Ketika kalimat pertamanya past, maka kalimat keduanya juga past. Itu namanya two event concept. Ya, kayak two event concept itu ketika dia namanya dua konsep, dua kejadian. Dalam satu waktu ada dua kejadian yang terjadi. Itu namanya two event konsep. Dan kalau dalam satu waktu ada dua kejadian, maka tenses-nya dia harus sama. Bukan maksudnya simple present harus simple present lagi, tidak. Bisa saja dia berubah, misalkan dari simple present bisa menjadi present perfect. Bisa. Atau misalkan simple past, maka dia menjadi apa? Bisa menjadi past perfect. Bisa. Yang penting dia keluarganya ada empat. Ada apa aja? Present tense, past tense, future tense, past future tense. Oke, itu ada empat tense. Dan satu tense-nya, ya, dia memiliki empat anak. Apa ya bahasanya ya? Ya, tadi ya, keluarga present tense, tadi ada simple present continuous, present perfect, lalu present perfect continuous. Ketika dia simple present, ya udah maka gunakanlah present juga. Bisa aja dia present continuous, bisa saja dia present perfect, bisa juga dia present perfect continuous. Yang penting ada kata present-nya saja. Dan jangan berubah menjadi tautonya dari simple present ada simple past-nya dalam satu kalimat. Nah, itu kan tidak nyambung. Oke. Nah, kayak di sini, he took the money when he wants it. Ya, saya pernah bahas ini, tapi saya akan ulang dulu. He took the money, dia adalah past ataupun lampau. Gitu ya. Okay. He took money, dia lampau. When he wants it, ketika dia menginginkannya. Inginnya kapan? Sekarang. Nggak nyambung. Mintanya, ngambilnya lampau, tapi pengennya sekarang. Kan kayaknya aneh. Saya misalkan contoh lagi ya yang sederhana. Saya kemarin saya makan karena saya sekarang lapar. Nyambung enggak? Kemarin saya makan karena saya sekarang lapar. Kira-kira kalimat itu aneh enggak? Aneh. Ya kan? Kemarin makan laparnya sekarang. Ah, itu kan nyambung. Kecuali kayak tadi misalkan, oh kemarin saya makan karena kemarin saya lapar. No, sama-sama lampau. Sekarang saya makan karena saya lapar sekarang. Nah, itu juga nyambung. Jadi ketika dia past, maka dia juga harus past. Ketika dia present, maka juga dia harus present. Tetapi ada kalanya dia dicampur, asalkan logis. Asalkan logis itu begini. Saya tahu kamu kemarin nyuri uang saya. Nah, saya tahunya kapan? Sekarang. Kamu nyuri uang saya kemarin. Itu lampau. Nyambung enggak? Meskipun dia berbeda tenses, tetapi dia logis, ya kan? Dia makanya disebutnya logical
sentence in English. Jadi dia nyampur satu kalimat ada dua tenses, tetapi dia logis. Kayak tadi, I know that he took the money yesterday. Ya, hampir sama kalimat yang tadi saya bilang. Ya, I know, saya tahu that he took, bahwa dia mengambil uangnya kemarin. Taunya kapan? Taunya adalah sekarang. Ya kan? Tapi ngambil uangnya kapan? Ngambil uangnya lampau. Begitu. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi ketika dia dalam satu kalimatnya ada tenses yang berbeda, jangan anggap salah dulu. Wah, ini salah nih, kok nyampur? Ya nggak bisa gitu. Harus analisis dulu ini logis atau tidak kalimat ini. Oke? Okay? Itulah hati-hati. I tell him, contoh ya, kita akan bahas ini langsung aja tanpa teman-teman isi. Kita langsung bahas dari 1 sampai 10. Nomor 1 ini salah ya, ini correct. I tell him the truth when he asks me the question. I tell him, tell-nya kapan, ngasih taunya sekarang. Saya ngasih tahu kepada dia the truth, kebenaran. When he asks me the question, ketika dia bertanya padaku pertanyaan. Ngasih taunya sekarang, padahal nanyanya lampau. Dia incorrect, dia tensesnya berbeda dan juga tidak logis. Yang kedua nih, yang kedua ini tensesnya sama atau beda? Understand, ada were. Nyambung lagi. Beda atau sama tensesnya? Beda. Oke. Tetapi dia logis tidak? Logis, sir. Logis. Saya paham. I understand that you were angry. Saya paham. Pahamnya kapan? Sekarang. That you were angry. Bahwa kamu marah waktu itu. Anggaplah waktu itulah ya. Nggak tahu kapan. Ya, biar lebih gampang. Atau tambahkan kata yesterday aja lah. Biar menandakan bahwa itu lampau. Saya paham bahwa kamu itu marah kemarin misalkan. Nah, itu kan logis. Meskipun dia pahamnya sekarang. Nah, tetapi padahal yang dikerjakannya adalah lampau, tapi dialogis. Oke, okay, number three, correct or incorrect? Incorrect. When he was a child, ketika dia dulu masih kecil, ini simple past nih lampau, he always goes, dia selalu pergi. Perginya kapan? Sekarang. Nyamu nggak? Enggak, sir. Oh, it's incorrect. Ya, kan membahas masa lampau. He always goes, tapi dia selalu pergi. Ke sirkus. Pergi ke sirkusnya kapan? Sekarang. Nggak nyambung. Maka dia incorrect. Oke. Okay? Number four. Last semester. Lampau kan? Last semester he reads 7 books. Dia he reads ini sekarang atau lampau? Sekarang. And wrote 5 papers. Wrote-nya dia sekarang atau lampau? Lampau. Lampau. Nyambung tidak? Correct. Enggak. No. It's incorrect. Ya, semester lalu dia membaca 7 buku. Membaca 7 bukunya kapan? Sekarang. And wrote 5 papers dan menulis 5 papers. Nulisnya kapan? Lampau. Kan enggak enak dengarnya juga. Number 5. Steve wakes up. Steve bangun tidur early every morning. Dia present because he went to work early. Karena dia dulunya, anggaplah kak, biar enak, dulunya pergi bekerja lebih awal. Correct and correct. Incorrect, sir. Correct, sir. Mr. Zain, coba. Correct and correct, Mr. Zain. Incorrect, sir. Incorrect. Ya biasanya kalau Mr. Zain langsung berbicara. He goes to work. Yeah, he goes to work early. Okay. Number 6, Mark studied at the American University when he is in Washington. Okay. Mark studied, belajarnya kapan? Lampau. When he is in Washington, dia berada di Washington. Washingtonnya kapan? Sekarang. Sekarang. Logis gak? Logis, sir. Correct, sir. Incorrect. Ya, incorrect dong. Ya, si Mark dulu belajar di Amerika University. Ya, ketika dia di Washington-nya kapan? Sekarang. Ya, enggak nyambung. Tadi ya incorrect. Harusnya he was gitu ya. Number 7. Correct, sir. He is telling the teacher, dia ngasih tahu gurunya why he did not have them. Dia berbeda tenses, dia present di sininya dan dianya past. Tapi correct nggak? Correct. Logis nggak? Logis. Logis. Maka dia correct.
ngasih taunya kapan? Sekarang, gitu kan? Why he didn't have time? Kenapa dia waktu itu tidak mempunyai waktu untuk menyelesaikan PR-nya? Nah, makanya dia correct. Number 8, he put some money in his account when he goes to the bank. Correct or incorrect? Correct. Okay, saya tanya. He correct. Put some money, dia present atau past? Past. Present. Ah, past atau present? Past. Tahu dari mana itu past? Itu kan saya kan. Put. Itu kan put. Put ini verb berapa ini? Put ini verb berapa? Verb 1, 2, 3, same. Same verb. What do you mean? Okay, put ini adalah verb? Verb 2. Yeah. Verb 2, yeah. Yeah, put. Ya, yeah, sama. Verb 1, verb 2, verb 3. Tahu dari mana gitu verb 3? Karena begini, kalau verb 1 dia tidak mungkin. Tahu kenapa tidak mungkin? Pakai okay, S. Ya, karena kalau dia verb 1 nggak bisa, harusnya puts gitu kan. Nah, kalau mau present, ingat kalau mau present harusnya he puts gitu. Ini yang menandakan. Nah, harusnya dia berarti lampau-lampau. He put some money in his account. He went to the bank. Nah, harusnya he went to the bank. Nah, incorrect. Oke, okay, number 9. Correct, sir. Correct. Tom keeps studying hard. Tom tetap belajar keras because he intended to go to dental school. Okay, correct and correct? Correct, sir. Correct. Kenapa correct? Incorrect, sir. Sorry, incorrect. Karena kan dia masih intended, sir. So, ke present, sir. Harusnya intense, ya. Because Tom keeps... Iya. Yeah. Simple present. Yeah, karena harusnya intense ya, simple present. Dia present di sininya, di sini juga harus present. Intense to go. Intense ya, yeah, he intense. Oke, okay, dia incorrect. Number 10. She is where she is. Ah, ini nih ada bukan ada ya. Maksudnya lumayan nih maknanya nih. She is where she is today because she worked hard when she was a student. Correct. Kenapa? Oke. Okay. She is where she is today. Incorrect. Dia bekerja keras saat menjadi pelajar gitu. Iya, betul. Correct. Ya, dia adalah dia di mana dia sekarang hari ini. Nah, because she work hard karena dulunya dia bekerja keras when he was a student. Ketika dulu dia seorang pelajar, maka dia kok. But so far is from the past experience. Oke, ya, is it right? Ya, intinya sih gampangnya harus pakai logika juga sih sebenarnya. Itu yang harus dimainkan. Jadi logikanya mainkan. Oke, okay, continue. Oke, okay, continue. Screenshot. Oke, okay, sip. Continue. Use have and had correctly. Penggunaan have dan had. Have di sini bukan hanya have doang ya, tetapi pakai has juga. Oke, okay. Have or has digunakan untuk present. Wah, ada yang lagi makan ini. Nah, ini ada yang lagi makan ini. Ada suara piring. Keluntung-keluntung. Oke, okay. Had ini untuk yang past. Ya, maksudnya bagaimana? Ketika dia kalimatnya present, entah itu present continuous, entah itu simple present, ataupun seterusnya, dia berarti penggunaan perfect-nya harus pakai have atau has. Tetapi kalau dia past atau simple past atau past continuous, gitu ya. Atau saya ulang ini aja ya, mungkin saya tulis aja biar nggak bingung. Nah, ketika dia, misalkan ini penggunaan perfect ya, ini namanya perfect. Oke, okay, perfect itu rumusnya apa? Have atau has atau had. Have atau has atau had, lalu tambahkan verb 3. Ya, have, has itu untuk yang present, had itu untuk yang past perfect-nya. Nah, ketika dia present, oke, okay, maksudnya si present itu bisa simple present, bisa present continuous, intinya keluarga present aja. Maka dia kalimat yang dalamnya, nah, di dalamnya harus berupa kalimat yang present perfect juga. Present perfect. Yang rumus siapa present perfect? Rumus siapa present perfect? Have,
or has, lalu tambahkan verb with. Atau kalau yang past, past itu kalau misalkan dia past itu bisa simple past, bisa juga past continuous dan seterusnya, maka perfectnya harus pakai past perfect. Past perfect is perfect. Dan di rumus siapa past perfect? Had, tambahkan verb. Oke, kapan pakai have dan kapan pakai has? Ini kan ada have has nih. Siapa tahu ada yang nggak bisa, siapa tahu. Karena teman-teman ini yang speaking, saya suka dengar I have, you have, she have juga, he have juga. No, ya harusnya he has ya. Jadi kalau untuk I, si Ayu Dewi ini, ingat-ingat aja Ayu Dewi. Ayu Dewi dan juga plural, plural atau jamak atau lebih dari satu orang, ya plural. Maka dia harus menggunakan have, oke? Okay. Ini menggunakan have. Tapi kalau misalkan has ya, ya berarti has, ya sisanya ya she, he, it, singular. Ya kenapa saya tulis ini? Karena waktu itu ada beberapa yang masih bingung juga. Ya bahkan was, were ada masih bingung. Kapan kita pakai was, pakai were? Ya waktu itu pernah terangkan, gitu ya. Oke, okay. Sip. Kita lanjut. Mana deh? Kita lihat di sini. Sue, ini kalau orang Jakarta dimarahin. Ya, Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Oh ya, ini penggunaan time signal ya, penggunaan time signal ya, atau keterangan apa namanya? Keterangan waktu ini penting banget. Gitu ya. Penggunaan time signal. Sue has lived on in Los Angeles for 10 years. Nah, teman-teman di sini harus tahu. Nah, ini ya penggunaan apa namanya? Use-nya not with the past tense atau not with the present tense. Oke, okay, udah ada tamu. Oh, oke. Okay. Nah, di sini kenapa Pak di sini Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Ini harus waktu yang berupa period of time. Oke, okay? From the past until the present. Dari masa lampau sampai masa sekarang. Saya pengen tanya nih. Kadang orang masih bingung antara simple past dan juga present continuous. Ya, saya akan kasih perbedaannya antara simple past dengan present continuous. Kalau dalam simple past, anggaplah kalau nggak ada keterangan waktunya, kita anggap tadi atau dulu. Saya tadi makan. Simple past ya. Kalau present, kok present continuous? Present perfect. Present perfect. Misalkan kalau present perfect, kita artikan apa? Sudah atau belum. Gitu ya. Misalkan saya pengen tanya, saya sudah makan dengan saya tadi makan, apa bedanya? Saya tadi makan, berarti kan simple past. Saya tadi makan itu simple past. Saya sudah makan, I have eaten. Tapi dalam pengertian teman-teman, posisinya bagaimana? Saya tadi makan dengan saya sudah makan, apa bedanya? Bukan bahasa Inggrisnya, bukan. Tetapi posisinya misalkan enggak, saya makan berarti ada keseharian atau habit gitu kan. Saya sedang makan berarti hari ini saya lagi makan. Nah, cuman pertanyaannya apa bedanya saya tadi makan dengan saya sudah makan? Apa bedanya? Kalau misalnya saya ketan tadi waktu makan, biasanya kayak lagi ngapain gitu, saya tadi makan. Kalau misalnya present perfect itu sir ngasih tahu kalau baru makan sir. Oke. Okay. Tapi sama-sama lampau? Lebih pendek iya. Sudah sir. Kalau tadi itu sir udah agak lama gitu sir. Oh gitu. Misalnya jam segini saya sudah tadi makan jam segini. Kalau saya sudah makan tadi. Oke. Okay. That's a good explanation. But maybe others ada yang lainnya coba. Wah, ada penjelasan yang ini. What? That's good explanation. Well, past tense mungkin sudah dilakukan tapi berulang-ulang ya. Yang mana nih?
Yang simple past tense. Kalau simple present past tense. Perfect ya. Iya boleh jadi sudah dilakukan, tapi yang dulu-dulu meskipun berulang-ulang dilakukan. Gimana nih? Saya gimana? Bisa diulangi? Oke. Okay. Jadi oke, okay, simpelnya gini. Tadi kata gini aja. Saya tadi makan. Oke, okay? Saya tadi makan dengan oh saya sudah makan. Nah, kalimat itu aja dulu. Apa bedanya? Saya tadi makan, saya sudah makan. Apa bedanya? Itu kejadian aja. Kejadian sudah selesai. Yang mana? Yang mana? Sama. Yang mana udah? Sama, kan beda tesisnya. Saya tadi makan, simple past tuh. Saya sudah makan, present perfect. Tapi apa bedanya? Saya tadi makan, kalau, saya sudah makan. Kalau tadi saya sudah makan. Tadi saya sudah makan, artinya lebih kayak waktunya sih, lebih. Iya lebih ke waktunya, lebih jelas, kapan gitu. Kamu makan tadi? Kalau sudah makan perfect, belum? Sudah. Belum jelas. Oh gitu, waktunya belum jelas. Bisa feelingnya tuh masih bisa ke past, masih bisa juga ke present. Oke, berarti kita nggak apa-apa dong kalau misalkan pengen bilang saya sudah makan tapi pakai simple past, boleh nggak? Oke, okay, gitu ya. Udah mulai mumet tuh keluar asapnya di. Yeah. Oke. Okay. Misalkan begini, saya tadi makan. Makanya disebut simple past, berarti dia kejadian lampau yang tidak dikerjakan sekarang. Oke. Okay. Saya ulangi, simple past itu kejadian lampau dan tidak dikerjakan sekarang. Saya tadi makan, makannya tadi, sekarang udah enggak makan. Saya sudah makan. Yang artinya apa? Saya sudah makan. Efeknya, makanya disebut perfect. Perfect itu kan artinya apa sih? Sempurna kan? Ya, perfect itu berarti dia kejadian lampau dan sekarang masih dikerjakan atau, ada atau ya, masih dikerjakan atau efeknya masih terasa. Saya ulangi. Simple past. Digunakan kejadian lampau dan sekarang sudah tidak ada pekerjaannya lagi atau efeknya sudah hilang. Kalau present perfect, berarti kejadian lampau dan sampai sekarang efeknya masih terjadi. Masih ada. Yaitu apa? Efek dari saya sudah makan apa sih? Ya kenyang. Begitu kan? Perfect. Efeknya apa? Tadi kenyang tadi. Kalau saya tadi makan, ya sekarang lapar lagi gitu kan? Efeknya tidak dibawa. Gitu. Oke? Okay? Nah, saya ganti lagi kata-katanya. Ini kan bisa diartikan tadi, bisa diartikan dulu ya. Oke, misalkan kayak kata-kata dulu. Saya dulu kerja di Jakarta. Dengan saya sudah kerja di Jakarta. Beda atau sama? Saya dulu kerja di Jakarta. Simple past. Ya. Saya sudah kerja di Jakarta. Nah, beda. Saya dulu kerja di Jakarta. Berarti sekarang udah nggak kerja. Nah, saya sudah bekerja di Jakarta, berarti dari dulu dan sekarang masih dikerjakan, yaitu masih kerja di Jakarta. Begitu. Oke, jadi dia bisa efek yang masih dibawa dari masa lampau ke sekarang, ataupun dari lampau dan sekarang masih dikerjakan. Itulah present perfect. Aduh, sir, makin mumet, gampang. Kalau pengen bilang sudah, pakailah present perfect. Kalau pengen bilang kata-kata tadi atau dulu, jangan cari bahasa Inggrisnya tadi apa ya? Enggak usah dicari. Menggunakanlah simple past. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya dulu itu apa sih? Enggak usah dicari di kamus. Pakailah simple past. Gitu ya. Contoh, ya. Yeah. I visited, ya, pakai verb 2 tuh. I visited Raja Ampat. Enggak ada keterangan waktu, enggak ada apa. Hanya bilang I visited, pakai verb 2 langsung I visited Raja Ampat. Nah, berarti kita bisa aja artikan saya dulu mengunjungi Raja Ampat. Gitu. Oke. Okay? Nah. Okay. Tapi kalau kita bilang, oh, I have visited. Atau I have ever visited. Saya sudah pernah mengunjungi. Sudah pernah mengunjungi. Berarti dia efeknya, efek berkunjungnya itu masih terasa. Gitu. Oke. Okay? Bingung? Ya, bingung. Bingung.
Kenapa gitu? Oke, okay, gampangnya adalah tadi. Ya, refers to the period of time from the past until the present. Dari masa lampau until the present, sampai masa sekarang. Contoh begini, Sue, gimana bacanya? Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Sue sudah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Berarti dari dulu sampai sekarang dia masih tinggal di situ. Nah, mungkin hari ini saya nggak akan jelaskan dulu sampai bawah sini. Oke, okay, tapi saya akan menjelaskan dua tensi saja. Dengan namanya present perfect dan juga present perfect continuous. Kalau tadi kan simple past dengan present perfect sudah saya jelaskan. Dan saya akan menjelaskan tentang yang namanya present, apa tadi, simple present dengan present perfect continuous. Nanti itu besok kita akan pelajari yang tadi ya. Maksudnya kita meneruskan yang tadi. Ini banyak orang yang bingung, bagaimana sih penggunaan antara present perfect yang rumusnya apa? F atau has tambahkan verb 3 plus atau versus, kita tambahkan versus pak present perfect continuous, saya kopas aja deh ya, present perfect continuous saya singkat aja ya. Have, has, tambahkan apa? Been, tambahkan verb ing, sorry. Ya, untung dikoreksi. Nah, sekarang saya tanya. Misalkan begini, I have eaten. Dengan I have been eating. Itu sama atau beda? Kalau ini kan kalau kita artikan ya, kalau kita artikan menurut tensisnya, ini kan saya sudah sedang makan. Enak nggak? Saya sudah sedang makan. Kedengarannya enak nggak? Enggak kan? Berarti kita artikannya saya sudah makan aja. Oh, saya sudah makan. Berarti kan sama dengan yang I have eaten. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa bedanya I have eaten dengan I have been eating? Bedanya adalah gini. Nah, itu kan yang tadi dibahas. I have eaten, saya sudah makan, hanya efeknya saja yang terasa. Efeknya apa? Ada efeknya. Ada efek. Tapi kalau I have been eating, dia apanya yang beda adalah masih dikerjakan. Nah, makanya I have been eating biasanya ada waktu, durasi, dan juga period. Contohnya, I have been eating for 5 minutes. Yes. Nah, saya sudah makan selama 5 menit. Kira-kira saya masih makan nggak? Yes. Ya, nah makanya dia harus pakai keterangan waktu durasi. Harus ada durasi. For 5 minutes, selama 5 menit. Ya, saya sudah makan selama 5 menit. Dari kejadian 5 menit yang lalu dan sampai sekarang dia masih makan. Tapi I have eaten, saya sudah makan. Masih makan enggak? Tidak. Tetapi efeknya saja yang terbawa. Nah, dan juga ada keterangan lagi. Ingat teman-teman, 3 ini saja untuk penggunaan durasi. Ini untuk yang ini penggunaan durasi. Durasi itu apa? For diartikan apa? Selama atau juga penggunanya ada since. Sejak. Nah, ini hanya khusus untuk 5 verb. Ada khusus 3 verb saja yang menggunakan for atau since. Kalau ini kan pakainya for atau since ya, jelas. Present perfect continuous itu pakai for atau pakai since. Karena dia kejadian lampau dan sekarang masih dikerjakan. Nah, bisa juga dia present perfect, kejadiannya lampau dan sampai sekarang masih dikerjakan, tetapi hanya untuk long term saja. Ini mungkin agak acak-acakan ya teman-teman. Tinggal dirapihin aja di catatannya. Ini untuk long term. What is long term? Waktu yang lama. Ini untuk verb yang long term verb. Oh, di situ. Long term verb. Kata kerja dengan waktu yang lama.
only three verbs, hanya tiga kata kerja, yaitu work, lalu ada juga live, ada juga stay. Nah, sisanya adalah short term, sisanya ya, kayak eat, drink, sleep, dan seterusnya itu adalah short term. Kalau tiga ini long term verb, work, live, sama stay. Contoh begini, misalkan saya tanya ke siapa ya, Miss Anna lah, itu nama istri saya, Miss Anna. Ya, saya nanya ke Miss Anna, misalkan, udah berapa lama kerja di sini? Nah, kerja itu kan dia long term ya, oke? Okay. Udah berapa lama kerja di sini? Oh, saya udah kerja di sini 5 menit. Enak nggak? Oh, minimal satu hari yang lalu, ya minimal kan? Udah berapa lama kerja di sini? Oh, saya udah kerja di sini selama 1 jam. Nggak enak. Udah berapa lama Kak tinggal di sini? Kita baru ketemu ya, udah berapa lama tinggal di sini? Oh, saya udah tinggal di sini selama 20 menit. Nggak enak. Minimal satu hari. Oh, saya udah ditinggal di sini baru satu hari ini. Nah, satu hari. Karena apa? Dia long term. Tetapi kalau yang short term, misalkan contoh makan. Makan itu kan nggak mungkin sampai satu hari kan? Kamu sudah berapa lama makan bakso ini? Oh, udah satu hari, nggak mungkin. Berarti kan, oh, udah 5 menit nih saya makan bakso, misalkan. Nah, itu karena pendek, short term. Oke, jelas? Nah, jadi ketika kita bilang misalkan, saya sudah makan selama makan mulu lah. Saya sudah bermain bola selama 1 jam. Berarti saya sudah bermain bola selama 1 jam. Present perfect atau present perfect continuous? Present perfect continuous. Present perfect continuous. Berarti kita bilang apa? I have been playing football. Football for an hour lah ya. Biar lebih keren lah. For an hour. Ya, saya sudah bermain bola selama 1 jam. Ya kan? Kenapa? Karena nggak mungkin main bola lama-lama. Saya sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Gak mungkin saya sudah tinggal di sini selama 1 jam. Gak ada kan? Gak ada bahasa gitu. Maka kita bilangnya I have lived here for 2 years misalkan. Nah, meskipun dua-duanya diartikan sudah dan masih dikerjakan. Jelas? Masih bingung? Oh, ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang perfect nih? Tentang perfect? I have been living bisa nggak? Gimana? Kalau I have been living here. Yeah, I have been waiting. Ya betul. Oh, I have been waiting here. Saya sudah nunggu di sini misalkan. Itu waiting itu adalah short term kan? Jangka waktunya pendek. Gitu. The second example. Kalau ditambah been gitu, I have been living here gitu. I have been living here yang ini. Yes, for 2 years. Ya, itu kan berarti tensesnya yang atas dong. Gimana? I have been living here. Living for... atau living? Oh, living. Living here for 2 years. Right? 2 years. Okay. Nah. Teman-teman, ada juga yang menggunakan ini. Ada. Oke. Tetapi sebenarnya itu memang gramernya agak keliru. Meskipun saya sering sekali melihat di film-film di mana gitu kan. Kalau penggunaan gramernya ada yang seperti ini. I have been living here. Contoh lagi misalkan begini. Contoh lagi ya. Saya lupa sekarang. Jangan-jangan, saya makan sekarang. Jangan makan lah, makan mulu perasaan bosan ya. Contoh ya, saya akan ke next yang lain dulu. Misalkan contoh, saya sedang minum sekarang. Berarti apa? I am drinking. Am drinking now. I am drinking now.
Oke, okay. Kalau saya sedang lupa sekarang, apa bahasa Inggrisnya? I forget. Oke, okay, kan tadi saya sedang minum, sekarang I am drinking now. Sedang ya. Saya sedang lupa sekarang. Berarti apa bahasa Inggrisnya? I am forgetting now. Ini benar salah, I am forgetting now. Saya sedang lupa. I have been. Enggak. Kenapa enggak? Yang atas benar kok, yang bawah enggak? Jelek kalimatnya, sir. Jelek. Ya. Oke, karena apa? Karena ini namanya stative verb. Stative verb itu adalah kata kerja yang tidak melakukan aktivitas. Contoh kayak forget, remember, apalagi love, mencintai, hate, membenci, miss, merindukan, itu tidak bisa menjadi continuous. Oke. Okay? Nah, ketika dia saya sedang lupa, kita gunakannya adalah I forget saja. I forget now. Meskipun kalimatnya present di sini, tetapi dia penggunaannya now di masa sekarang. Tidak boleh I am forgetting now. Oke. Okay. Nah, tetapi ada tetapinya nih. Saya sering sekali melihat di film-film kayak gitu ya. Oh, are you forgetting? Dia pakai forgetting. Nah, oke. Okay. Dan saya cek ternyata dia meskipun bule, teman-teman. Oke. Okay, kadang juga dia menggunakannya, penggunaan grammarnya kadang juga keliru. Gitu. Dan teman-teman, ya teman-teman, ketika ingin writing, khusus untuk writing ya, jangan menggunakan apa ya namanya seperti speaking biasa, tidak. Perhatikan grammarnya, kayak inilah. Betul, ketika betul. ketika kita bilang speaking untuk speaking ya, untuk speaking nih, oh I'm forgetting now. Apakah disalahkan? Saya rasa enggak, gitu kan? Tetapi dalam penulisan dia pasti disalahkan, gitu. Dan orang bule kebanyakan, bukan kebanyakan sih, mungkin ada juga yang pakai I forget now. Ada juga yang menggunakan I'm forgetting now. Saya sering melihat itu di film-film atau di apa, di prank-prank kayak gitu ya. Saya sering nonton wah, bule-bule bikin prank atau apalah, social eksperimen atau apalah. Dia bilangnya gitu, oh, kok pakai ing? Nah, saya analisa, oh itu karena speaking. Tapi ketika writing, hati-hati, perhatikan grammarnya. Oke, okay? Makanya kenapa speaking... Ya teman-teman, ketika speaking, meskipun grammarnya salah atau grammar yang nggak tahu, hantem aja. Untuk yang speaking ya, di sini pasti ada yang speaking nih, yang spoken. Meskipun grammarnya tidak tahu, saya tadi bilang, hantem aja. Jangan takut salah grammar. Kenapa? Saya perhatikan bule juga banyak yang salah grammar ketika berbicara. Contoh, apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing? Begitu kan? Ya kan? Nah, tetapi orang boleh bilangnya gini, "Wait, what you doing? What you doing? Apa?" Enggak ada di situ. What? You? What you doing? Nah, sebenarnya dalam bahasa grammar salah banget ini. Enggak ada. Ya kan? You ini subjek ketemu verb ing, enggak ada kan? Kita pernah bahas ini. Verb ing itu harus punya teman. Namanya apa? To be. Nah, tetapi dia bilangnya, what you doing? Salah kan? Tapi ya itulah namanya speaking ya. Ya, kadang kita juga bahasa Indonesia ngomong bahasa Indonesia nggak pakai grammar bahasa Indonesia kan? Ya nggak? Ya. Nah, kadang ya. Kalau kita pun ditanya orang misalkan. Ya istilahnya kita berbicara itu secara otomatis dan tanpa menggunakan atau tanpa memperhatikan grammar. Kalau memperhatikan grammar kagok, ya memperhatikan grammar bahasa Indonesia kagok. Oh Pak Bayu, apa yang sedang Anda lakukan hari ini? Apakah Anda baik-baik saja? Gitu kan? Kayaknya kan nggak enak gitu kan? Lagi ngomong kok ngomongnya gitu. Aku bet. Ya. Sedang. Oke, okay. Ya, jadi begini. Oke, okay. Nah silakan teman-teman screenshot dulu. Oke, okay, bisa ke bawah dulu. Bisa ke bawah.
Oke, okay. Sorry ya tadi ada sih. Nah, silakan teman-teman screenshot dulu. Kalau sudah ya sudah. Karena teman-teman ada lanjutan lagi ya, because native speaker most lazy to speak with formal language. Nah, that's good. Yeah, I agree with your opinion, Mr. Zain. Yeah, so that's why it comes up with slang conversation. Yes, I agree with your opinion, Mr. Zain. Yeah, they always use the slang or sometimes idioms and also expressions like that. Okay. So guys, do you have any schedules after this spoken English and also the job? Okay, please screenshot it. Yeah, silakan screenshot. Yep. And after that, for advance, yeah. Do you have schedule for advance today with me? Yeah, yang advance, yang basic nanti silakan masuk sama Mr. Salim ya. Mr. Salim. Yes. Okay, silakan. Udah dikirim belum linknya sama admin? Udah dikirim belum? Sudah ada. Oke, silakan yang basic bisa ikut Mr. Salim dan yang advance silakan bisa ikut saya. Oke. Mister. Oh, boleh. Ya, boleh tanya dulu ya. Mister yang sering dengar I'm done atau I have done. Mana yang betul? I'm done atau I have done? I'm done, I have done. It's all the same. Oh, it's I have done. I'm done. Yeah, and okay, I have done, I'm done. Okay, actually, yeah. Saya ada juga she is gone, ada she has gone. Ya kan? Ya, jadi macam-macam. Ada yang menggunakan to be, ada yang menggunakan have has. Sebentar, saya kirim link dulu ya. Sebentar. Dulu ditanyain. Ya, advance. Sebentar. Okay. Wait. I will explain it. Okay, wait ya. Saya mau nge-share dulu linknya. Okay, so sorry, I have done and I'm done. Yeah, actually, yeah, I have done di sini, dia berarti present. Perfect. I'm done, dia present, simple present, tetapi done-nya di sini menjadi adjective atau menjadi kata sifat yang artinya sudah dilakukan. Ya. Nah, untuk ini sebenarnya ada penjelasan lebih lengkap lagi, ya, dan saya pun masih mempelajari ini untuk Miss Eci ya tadi ya. Ya, oke. Okay. Miss Echi, that's right? Iya. Oke. Okay. Ah, untuk Miss Echi nanti kita akan jelaskan ini. Ada yang lebih lengkapnya lagi. Karena saya pun sering menggunakan keduanya. I'm done. Oh, she's gone. Saya sering beli kayak gitu. Nah, kadang untuk menjelaskannya sulit. Tapi untuk bicara ini. Nah, untuk Miss Echi nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi besok. Besok kan ada jadwal. Ya, besok kan ada jadwal lagi. Nah, bisa aja nanti bisa join dan saya akan terangkanin. Tapi don't forget to remind me, oke? Okay? Ya, bisa aja ya? Oke, okay, siap. Oke. Okay. Yep, thank you so much. Oke, okay, so guys, yep, because I have another schedule ya, karena saya ada punya jadwal lagi. Ini ada 27 orang. 26 ya, berarti dikurangin sama. Oke, okay, ya silakan screenshot dulu and I have lawa. Oke, okay, ya dah kita tutup dulu aja. So, yeah, thanks so much for your comment. We will close. Let's close our class. We're saying hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, so guys, if you have another schedule with me at 7 o'clock, please stay here. Okay? Sir, yang 2 jam itu besok, sir? Yeah. For we will learn 2 hours tomorrow at 7 o'clock until at 9 o'clock. Okay, sir. Thank you. Okay, welcome. Do you want to join us today? Maybe tomorrow, sir. Tomorrow. I mean that for spoken English or English job, maybe for advanced. I know that you can speak English well. Maybe no, sir, because I'm still studying, sir. Oh, okay. It's okay. Yep. Oh, okay. It's okay. Yep. See you tomorrow, yeah? Okay. See you, sir. Okay. See you tomorrow at 7 o'clock. Thank you so much.